sobat semua, jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tips sederhana di Microsoft Excel, yaitu tentang bagaimana cara menggabungkan sel tanpa melakukan merger sel. Nah, contoh saya punya data seperti ini, teman-teman punya boleh beda ya. Biasanya pada bagian atas dikasih judul dan dilakukan merger sel seperti ini ya. Nah, normalnya atau pada umumnya semua orang pasti melakukan hal seperti ini jika ingin memindahkan judul ini ke bagian tengah atau center. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips sesuatu yang beda, yaitu teman-teman bisa membuat judul ini ke bagian center tanpa perlu melakukan merger cell. Dan apabila ada tambahan kolom di sini atau ada tambahan tulisan seperti ini, nantinya teman-teman tidak perlu merubah kembali kolom-kolomnya atau sel-selnya seperti ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman blok sel yang hendak digabungkan atau di merger seperti ini, karena judul ini memuat 4 sel, jadi saya harus blok keempat sel ini saya harus blok seperti ini. Oke, seperti ini. Kan kalau merger kan kita langsung seperti ini ya, pilih merger. Tapi kali ini kita tidak melakukan merger. Kita tekan tombol Ctrl plus angka 1 ya. Jadi kombinasi antara Ctrl dengan angka 1 hingga muncul jendela obrolan seperti ini. Selanjutnya teman-teman silakan masuk ke pilihan alignment. Di sini kita klik dan selanjutnya pada bagian horizontal di bagian atas ini, teman-teman ganti dengan center across selection di sini ya. Jadi kita pilih ini, dan pada vertikal di sini teman-teman pilih center. Oke, jika sudah demikian selanjutnya teman-teman tinggal di okekan saja, maka judul daripada tabel yang hendak teman-teman buat sudah berada pada posisi center dengan sel yang tidak di merger seperti ini ya. Jika teman-teman menambahkan sesuatu di sini, misalnya 30 Agustus, maka secara otomatis judulnya bergeser tanpa perlu dilakukan perubahan ya. Oke teman-teman, itu saja tips singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan silakan dikomentari jika ada hal-hal yang hendak dikomentari. Sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan selanjutnya.